Halo guys, senang sekali bisa berjumpa kembali bersama saya Peter Papua. Hari ini saya ada di Bandara Nabire TKI. Saya lakukan liputan di bandara seperti apa persiapan distribusi logistik ke 51 distrik dan 510 kampung dalam rangka pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Yahukimo periode 2021-2025. Persiapan seperti apa? Berikut ini dia. Jam. Dan sampai barang itu masih dekat. Secara hukum tidak diterima. Woi, semua keluar. Jadi mau pasti itu tidak berlinia. Bahkan tidak akan pernah heli dia masuk. Tempat yang sudah layak untuk lapir itu pesawat yang masuk, bukan heli. Heli itu untuk yang tidak ada lapir. Ini sekarang kita bingung. Jadi Pak Ketua tolong menjelaskan. Apa saat kita hari ini berangkat atau kita tinggal? Atau kita coplos di Yawimu sini? Atau kita kerja barang ini di sini? Jadi tolong hari ini juga kasih jawaban supaya 51 distrik ini sudah ada di lapangan. Terima kasih. Jadi itu yang saya bisa sampaikan. Ini saya sampaikan untuk pada prinsipnya kita sampaikan seperti ini, menunjukkan demokrasi di Yawimu. Di 51 distrik ini seluruh 11 kabupaten kota yang menyelenggarakan Pilkada serentak ini mata tertuju pada Kabupaten Yahukimo karena pasti akan terjadi seperti apa. Itu jadi saya selalu dari KPU sampai tempat ini selalu saya bilang bahwa KPU harus kerja baik supaya kami bisa sukseskan pilkada. Jadi tolong dijawab, itu ada beberapa poin yang saya sampaikan. Mungkin seperti itu teman-teman ya. Pagi menjelang siang. Saya coba menjawab sesuai dengan saya. KPU kita masih posisi stay. Barang kami sudah siap. Sudah jelas kata saya. Teman-teman BPD termasuk saya KPU, barang saya semua sudah posisi stay dari kemarin. Hanya kepastian armada dari pihak ketiga ini yang belum dijelaskan kepada kami. Sudah jelas? Jelas. Ya. Saya dari kemarin tunggu. Sabar loh. Saya bawa teman-teman BPD itu penyelenggara, bawa tingkat distrik, jadi saya bawa teman-teman. Sampai dokumen berita acara semua sudah siap. Baru saya dari Sentani yang tidak cetak itu juga sampai saya lembur malam saya kerja. Sampai saya siap. Nah sekarang barang ini mau berangkatnya pakai apa ini yang saya... Pernah saya rapat koordinasi dengan pihak ketiga, dengan PJS, Pak Bupati PJS, sama Pak Kapolres, Dangdin, Bawaslu. Saya tanyakan langsung, kira-kira Bapak punya armada yang sudah disiapkan itu kira-kira berapa untuk mengangkut saya punya logistik dengan BPD ini. Yang pernah sudah masukkan dalam surat kontrak, sesuai kontrak sudah ada atau belum? Saya sudah tanyakan, tetapi jawaban pihak ketiga saya sudah siap. Kapan saya tanya, kapan sudah barang itu sudah ada di sini? Sebelum jam 6 itu barang sudah ada. Nah, jadi hanya kata-kata itu yang sampaikan ke saya, tapi nyatanya itu belum ada. Untuk itu kemarin saya bawa teman-teman, saya juga di sini, barang sudah stay semua. Baru helikopter itu jam 12 lewat baru helikopternya datang. Itu sesuai kontrak perjanjian dengan saya, hasil koordinasi itu dia bilang, dia ketika bilang 1 ton. Tapi muatannya hanya 400 kilo. Ya halal ini yang kita bertimbang sama-sama. Tapi pada intinya teman-teman sampaikan kapan berangkat, armadanya di mana, nanti pihak ketiga yang akan jelaskan. Karena pernah sampaikan melalui saya, ada beberapa kata-kata yang saya terima dari pihak ketiga, tetapi nyatanya tidak ada. Coba pihak ketiga kira-kira mana pihak ketiga? Ya, teman-teman dengan saya kita mau dengar kapan kepastian keberangkatan itu, karena pihak ketiga itu dia yang sudah menang tender sesuai. Dia punya apa kriteria-kriterianya itu. Jadi penunjukan suap kelola pelelangan. Nah, pelelangan itu kan dia sudah kriteria-kriteria yang dia sudah siap. Saya akan bikin saya bikin saya sudah barangnya begini kan dia sudah siap. Kalau penunjukan itu baru oke. Kami KPU yang tunjuk, jadi ya tanggung jawabnya kami. Itu yang teman-teman jelas ya. BPD ini mereka tanya waktu sudah tidak ada, kapan kira-kira kapan mau diterbangkan, armada yang disiapkan oleh pihak ketiga itu di mana, coba jelaskan berapa. Nah, untuk itu hari ini kita siapkan yang ASEAN One ini untuk yang penuh apa yang artinya melayani ini, tapi nanti setelah dia layani ini baru kita yang bisa dilayani begitu. ASEAN One Smart sudah oke. Terus nanti helikopter, kemudian helikopter nanti ada datang lagi satu. Begitu. Ini kapan? Sabar. Coba pilih satu orang. Pesawat jenis apa saja? Coba ya. Karapannya 2, Pak. Karapannya 2 ya, terus. Tapi sementara lagi loot untuk ini apa? Untuk beberapa distrik yang ini. Paslon-paslon dong punya ini. Anda tahu tidak hari ini hari apa? Hari ini. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 8, baru pemilihannya kapan? Besok. Besok, terus kenapa tidak siapkan armada? Ini kan Anda menang tender sesuai online. Anda menang, Anda sudah memenuhi syarat. Di dalam itu Anda sudah cantumkan. Lalu kenapa kamu kagalkan pilkada serentak ini? Ini kamu nanti ditangkap. Saya perintah. Penuh. Hari ini. Saya perintah polisi tangkap. Kami hari ini sudah ada di lapangan. Bukan tinggal di sini. Kami tidak bisa tinggal di sini. Ketua bicara. Oke, jadi mulai dari sekarang saya kasih kesempatan Kak. Pesawat 2 pesawat yang tadi sudah bilang itu blok, dari sekarang heli 2 itu blok, dan prioritaskan PPD 51 distrik akan turunkan. Barusan sekitar 6-7 akan sudah diberangkat, tapi kasihan dorong kasih turun lagi di situ. Itu wajib, KPU perintah jelas, negara perintah 3 orang, PPD akan turun lapangan. Itu sudah turun, saya barusan lihat di situ. Itu kelalaian kamu. Dari sekarang Siapkan armada baik dan PPD 51 di Serik sekarang pun berangkat. Kami siap standby. Oke. Terima kasih. Kami ini di Serik. Situasi tidak sama. Hujan, angin dengan itu lain-lain kau tidak tahu, jadi tidak boleh kau tahan-tahan. Ya. Hanya tambah satu hal saja, sudah koordinator sudah sampaikan, tapi hanya satu saja. Kami punya persiapan untuk EPOS itu tidak ada. Kalau hari ini berarti, hari ini kita berangkat berarti. Kemarin baru berangkat, lalu kita ada persiapan di pos-pos juga. Sebab kami mau PPD 50 distrik mau hari ini semua diberangkatkan. Tidak ada yang besok kan? Kalau besok berarti kita semua tinggal. Aku tanggung jawab. Oke, itu saja, terima kasih. Baik. Sabar dulu. Ketua ada bicara. Dengar ya. Apa yang teman-teman sampaikan itu dalam rapat koordinasi saya sudah penekanan semua yang teman-teman sudah sampaikan. Hari ini juga tidak mungkin saya kasih kepastian, tapi saya dapat tipu banyak dari pihak ketiga, jadi langsung sampaikan ke teman-teman bawahan yang BPD di bawah. Jadi sekali lagi kita posisi sistem baik karena tadi juga teman-teman sudah dengar langsung, cuma hanya pesan kami dari KPU ada beberapa kata yang pernah sampaikan ke kami di sebagai penyelenggara ini, cukup di kita saja karena ini posisi semua sistem baik ini. Jadi Bapak bilang KPU tidak siap, jadi kami begini kan cukup untuk kita intern saja kita. Jadi, kok kasih tunjuk kok punya itu keberangkatan itu? Kok punya banget mah? Tanggap itu. Diam. Kau tidak tahu ini situasi. Kau tidak tahu. Mana kau janjikan saya? Kau itu kalau datang di sini itu siapkan. Kau tidak tahu situasi di sini. Harus siapkan pesawat. Kalau tidak ada berani yang masuk di sini. Kau pikir itu tampang di Jawa, jadi kau ambil berani ambil begitu. Kau tanya, jangan komisioner satu orang sekretaris. Kau saya lihat kau orang lain. Kau tadi bendahara. Kau bendahara dengan sekretaris masuk kau. Hari ini kita datang pesawat. Kalau tidak ada waktu. Saya perintahkan Kapolres, tangkap kau. Oh, sama-sama jalan segera ke. Kenapa kau? Ini kau. Sudah, sekarang kita sana. Sudah, teman-teman tunggu ya. Kita akan berangkatkan. Ya. Teman-teman tenang. BPD tenang ya. Sekarang kita cari solusi itu, emosi saya sama sama dia karena dia sudah janjikan ke saya. Tapi hari ini tidak ada, jadi sekarang ada helikopter dua datang, jadi teman-teman tunggu. Ya, Bapak. Oke. Yang penting itu kawan-kawan BPD sampaikan aspirasi itu yang dari sama dulu. distribusi logistik. Jadi ini kemungkinan besar teman-teman bisa batal untuk Pilkada Yahukimo, bukan batal tapi tunda, teman-teman, maaf, bisa tunda. Ini dia, karena pihak ketiga menyediakan armada ini terlambat.